Jumpa lagi sahabat, di alam semesta. Venus ternyata punya gunung berapi, begini penampakannya. Venus ternyata memiliki satu gunung berapi aktif. Gunung yang terdeteksi dekat Mount Mons tersebut dilaporkan masih mengeluarkan lava. Gunung api di Venus sebenarnya sudah terdeteksi pada awal 1990-an. Saat itu, pesawat NASA Magellan menangkap data adanya gunung api di permukaan planet. Jadi, mereka memilih lokasi yang ada dalam beberapa kumpulan data. Berikutnya memindahkannya, sehingga mereka akan melihat ke bagian bawah, kemungkinan gunung aktif tersebut. Dari temuan di dekat Mount Mons, lubang gunung tersebut mirip seperti ginjal. Pada data juga ditemukan, adanya aliran baru yang tercipta dan menyebar ke seluruh permukaan Venus, dikutip dari BGR, Selasa, 21 Maret 2023, temuan ini jadi menarik karena NASA berencana meluncurkan misi ke Venus. Terutama untuk mempelajari gunung api aktif ini nantinya. Misi ke Venus tersebut direncanakan akan berangkat antara tahun 2028 hingga 2030 mendatang. Dalam laporan Reuters tahun 2021, NASA akan mempelajari atmosfer dan fitur geologis planet tersebut, dan perbedaannya dengan bumi, NASA akan menjalankan dua misi, dengan masing-masing didanai sebesar $500 juta. Keduanya dijuluki Da Vinci, Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging, dan Veritas, Venus Emissivity, Radio Science, INSAR, Topografi dan Spektroskopi. Da Vinci bertugas mengukur komposisi atmosfer rumah kaca Venus, tujuannya agar lebih memahami bagaimana planet itu berevolusi. Sementara Veritas akan memetakan permukaan planet dari orbit untuk membantu menentukan sejarah geologisnya. Sekian sahabat, pembahasan video ini, semoga Anda terhibur dan menambah wawasan juga informasi.